Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, dimanapun anda berada, kembali lagi bersama Cipta Permana, wartawan Tribun Jabar. Hari ini saya berada di Stadion Gelora Bandung Lautan Api karena hari ini merupakan Persib Day atau harinya Persib, di mana tim Maung Bandung selaku tuan rumah akan menjamu tim Bali United dalam laga pekan ke-6 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Saat ini tampak dalam layar anda situasi terkini di dalam area Stadion GBLA jelang laga Persib Bandung menghadapi Bali United yang akan digelar pukul 19.00 atau jam 7 malam. Saat ini waktu menunjukkan pukul 17.30 ya di jam saya, di mana masih ada sekitar 1.5 jam lagi untuk anda bisa menyaksikan laga antara Maung Bandung menghadapi Tridatu Warrior. Selain itu, saat ini lapangan masih kosong ya, belum ada pemain yang melakukan aktivitas pemanasan maupun lainnya. Namun kita juga melihat beberapa boboto sudah berdatangan dan memasuki area tribun stadion berdasarkan tempatnya masing-masing. Saat ini tempat di bawah saya merupakan tribun VIP yang menjadi tempat favorit bagi para boboto untuk dapat menyaksikan secara bebas atau luas jalannya pertandingan selama 90 menit ini. Selain itu juga dapat kami bagikan bahwa ya, selain hadirnya boboto yang sudah berdatangan dan menempati tribun yang masing-masing, juga kita dapat melihat ya, ada beberapa spanduk yang terbentang seperti Forza Persib, Maraunglah yang keras Maung Bandungku, dan kau tidak akan sendiri yang belum dibuka secara penuh. Ya, kita juga dapat melihat ya bagaimana suasana terkini atau situasi terkini dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Tepatnya ini merupakan tribun VIP yang menjadi lokasi dari para boboto untuk menyaksikan jalannya pertandingan. Ya, sekali lagi kami informasikan bahwa laga antara Persib Bandung menghadapi Bali United akan digelar pukul 19.00 atau pukul 7 malam nanti. Dan saat ini situasi di tribun penonton, nah kita lihat di ujung sana, para boboto juga mulai memasuki area tribun, yaitu area tribun timur yang untuk menempati kursinya masing-masing sebelum laga dimulai. Oke, sekian dulu mungkin informasi yang dapat kami bagikan terkait jalannya suasana dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api di sore hari ini. Ya, ini kita juga dapat melihat, nyaksikan ya, sebelum saya tutup, ada dua punggawa Maung Bandung yaitu Matlock dan Equipers yang sedang berjalan di tengah lapangan. Entah apa yang akan mereka perbuat, namun kita saksikan, kita nantikan apa yang akan dilakukan oleh kedua punggawa Maung Bandung tersebut. Ya, untuk saat ini daftar susunan pemain belum diterbitkan oleh panitia pelaksana, sehingga mungkin besar kemungkinan kedua pemain ini akan masuk dalam line up Persib Bandung untuk menghadapi Tridatu Warrior dalam laga malam ini. Sekian dulu mungkin informasi yang dapat kami bagikan langsung dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api jelang laga antara Persib Bandung menghadapi Bali United yang akan digelar pada pukul 19.00 atau pukul 7 malam nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!